Wah, gawat. Kalau Pak Raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasia aku dan Alex akan terbongkar sekarang. Selamat siang, Bu Lydia. Iya, sama siang. Maaf saya telat ya, tadi saya ketemu klien dulu sebentar, maaf. Oh iya, nggak apa-apa kok, saya juga baru aja sampai. Terus terang, saya itu penasaran pengen tahu kenapa Pak Raymond ngajak ketemuan saya, mau bicarain apa ya? Bu Lydia seperti tegang sekali, udah mau minum atau apa? Nggak usah, nggak apa-apa, nanti aja bisa. Ya, mungkin Bu Lydia tahu kan. Kedekatan saya bersama Bu Nawang seperti apa? Iya, saya tahu. Bu Lydia kan dulu sekretarisnya Pak Jaka. Bisalah kita ngobrol-ngobrol sedikit, oke, nggak apa-apa ya. Ya, dunia memang sempit ya, Bu Lydia. Saya dulu partneran golf sama Pak Jaka, dan sekarang wanita yang saya cintai, dulu yang pernah bersama Pak Jaka. Sempit sekali ini. Nah, Bu Lydia kan sempat jadi orang kepercayaan Pak Jaka, sekretarisnya Pak Jaka. Mungkin Bu Lydia tahu kenapa Pak Jaka itu bisa meninggal karena serangan jantung, itu ada apa ya? Tahu saya ya, itu karena serangan jantung, Pak. Itu dia yang saya tanyain. Saya agak sedikit kaget. Pak Jaka itu kan sangat aware sama kesehatannya. Iya. Sering general check up sama saya juga bingung. Kenapa tiba-tiba Pak Jaka itu meninggal karena serangan jantung? Saya juga heran. Iya. Saya juga nggak tahu lebih banyak soal kronologisnya ya, Pak. Tapi waktu itu dokter mengatakan kalau Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Ya, ya saya harap maklum, mungkin itu hanya penyakit bawaan ya, bisa aja. Ya, itu kemungkinan besar ya, Pak. Sebagai sekretaris kepercayaan Pak Jaka nih, Bu Lydia tahu tentang hutang piutang ya, perusahaan Pak Jaka. Dan saya baru mendengar kabar kalau perusahaan Pak Jaka itu sempat pailit gara-gara hutang piutang perusahaannya Pak Jaka. Itu benar? Wah, gawat. Kalau Pak Raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasia aku dan Alex akan terbongkar sekarang. Wah, gawat. Kalau Pak Raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset Pak Jaka, pasti rahasia aku dan Alex akan terbongkar sekarang. Saya boleh permisi ke toilet sebentar, Pak? Silakan. Ya, sebentar ya. Telepon Alex nih. Ya. Aduh Alex, Alex please angkat telepon aku Lex. Kenapa nggak diangkat-angkat gini sih? Aku coba lagi deh. Alex, angkat telepon aku. Sejak kapan lo di Jakarta? Gue baru sampai kemarin.
Gue juga sempet kesini sih kemarin. Sempet ketemu sama anak-anak Dead Flowers. Gue nyariin lo juga. Tapi gue gak nemu lo. Sorry. Lo ngapain ya nyariin gue? Days ya, yeah, so much fun. Kangen banget. Ingat gak sih? Dulu kita kemana-mana bareng. Lo selalu ngikutin gue kemanapun gue pergi, every time, everywhere. I really miss you now. Okay, let me tell you something. Dulu gue tuh cupu banget. Emang sih, gue udah tajir dari lahir. Tapi dalam urusan fashion, dulu gue emang so lame. Secara dari kecil gue cuma tinggal sama bokap dan om Jojo. Mereka mana ngerti fashion for girls sih? Ih, cuy cupu. Yes, I'm a nerd. Tapi setelah gue ketemu sama Naomi, semuanya berubah. Dia tuh terkenal banget. Dia role model gue. Apapun akan gue lakuin supaya bisa kayak dia. Sampai-sampai gue rela jadi dayang-dayang dia. Apapun yang Naomi suruh, bakal gue lakuin supaya gue bisa eksis. Lucky me, dulu gue bisa masuk ke club cheers dia, walaupun gue di situ cuma disuruh-suruh doang. Kayak yang lo lihat sekarang. Biarin gue minum, Gi. Minum, bukain dong. Lo gak lihat gue lagi sibuk. Dari mana aja sih, Mel? Ambil jaket gue dulu, Jules. Ambil jaket doang, lama. Minum. Pakein dong. Sampai akhirnya, pas lulus kuliah, Naomi mutusin buat ke Aussie dan gue bertekad gue harus bisa gantiin kepopuleran dia. And you see? Gue selebgram sekarang. Dan sekarang gue punya Tasha dan Vanya di Trio Micin yang bisa gue suruh-suruh buat lakuin apapun yang gue mau. Semua itu gue lakuin karena gue pengen banget jadi kayak Naomi. Gue tuh bener-bener obses banget sama dia. Bisa. Satu, dua. Satu, dua. Kenapa juga Naomi mesti balik ke sini lagi sih? Udah bagus-bagus dia pindah ke Aussie. This will be my nightmare. Selama ini rencana gue kan udah berjalan mulus. Gak ada yang tahu kalau gue cuma pura-pura baik sama cewek asongan dan nyokapnya itu. Kalau Naomi ada di sini, bisa-bisa dia bakal ngerusak rencana gue buat pisahin Putri dan Pangeran. Mel, lo cantik banget sih sekarang. Gue sampe gak kenalin lo tadi. You change a lot. Of course. Gue berubah ya. Oh ya. Lo kuliah di sini. Iya, gue kuliah di sini. Dan gue dengar lo leader cewek-cewek populer ya di kampus ini. Iya. Namanya Trio Micin. Wow. So cute. Can I join? Boleh dong. Gue gabung geng lo. Seriusan Naomi mau gabung di geng Micin? Gue mau bilang enggak sih. Tapi enggak mungkin kan gue nolak dia. Just Naomi. Pasti mereka gaul banget sih pas SMA. Yeah, well, maybe. Wait, tapi kalau misalnya dia ikutan geng Trio Micin, namanya bukan Trio Micin lagi dong, jadi Quarto Micin. What? Quattro Micin? That's so weird. Oh my gosh, Panya, lo kok gak mikirin itu? Aneh banget sih lo, itu gak penting yang gue pikirin itu sekarang. Kalau emang Naomi ikut gabung sama kita,
Kira-kira Mel bakal memperlakuin Naomi kayak dia memperlakukan kita gak ya? Maksud lo? Like disuruh-suruh gitu? Iya itu, exactly. Itu maksud gue. Of course lah, Tash. Ya kan secara dia leadernya. But apa jangan-jangan Naomi pindah ke luar negeri gara-gara she's so sick of Mel, gara-gara she's so annoying. Bisa jadi. Ya kan, itu make sense banget. Tapi aneh sih, kalau emang Mel sama Naomi dulu BFF, masa Mel gak pernah post tentang Naomi sih? Di feed kayak, di story, di mention juga gak pernah. Actually that's true, iya juga ya. Ya kan? Yeah.